الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, setelah daripada hampir 90 hari peperangan yang berlaku di Timur Tengah, terutamanya di Gaza, di Palestin, sama-sama yang kita tahu, maka khutbah pada Jumaat kali ini bukanlah bertujuan untuk nak bila mayat-mayat yang telah pun meninggal dunia. Bukanlah semata-mata untuk kita nak tahu jumlah bangunan-bangunan ratusan ribu yang telah hancur lebur oleh musuh-musuh Islam. Bukanlah kita nak tahu mengikuti berita-berita yang berlaku pada hari-hari kumpulkan angka-angka yang makin hari makin bertambah. Itu adalah sebahagian saja. Tetapi yang pentingnya ialah bagaimanakah kita nak ambil ibrah dan pengajaran daripada kejadian ini. Kerana ibrah dan pengajaran adalah inti kepada kita semua untuk sama-sama kita menghayati, untuk sama-sama kita mempelajari, untuk sama-sama kita mengambil pelajaran, ibrah daripada apa yang berlaku. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, Gaza ataupun Palestin, walaupun dia telah pun menjadi satu penjara yang paling besar, yang paling hebat sekali seperti mana yang kita tahu, dia dikurung lebih hampir 20 tahun, 18 tahun dikurung dalam satu tempat yang bernama Gaza. Maka Gaza adalah satu penjara yang paling besar sekali di atas dunia ini, yang diduduki oleh umat Islam lebih daripada 2 juta orang. Tetapi walaupun dia telah pun menjadi satu penjara, jadi gob yang paling besar, maka sekaligus Gaza juga menjadi satu jamiah, satu madrasah, satu sekolah yang sedang-sedang mengajar kepada seluruh dunia. Gaza adalah satu madrasah yang boleh mengajar umat Islam seluruh dunia, terutamanya Gaza sedang-sedang menjadi baja untuk nak menyuburkan pokok-pokok umat-umat Islam yang telah kering kontang. Gaza mengajar kepada kita banyak pengajaran, banyak iktibar bagi siapa yang boleh ambil dan boleh mari duduk nak beki diri sendiri, sama ada peringkat diri peribadi, keluarga, masyarakat, negara dan ummah. Oleh demikian, dalam kesempatan ini, cuba kita ambil pengajaran yang puluhan pengajaran, tetapi khutbah kali ini hanya satu saja untuk nak beri penekanan kepada sidang jemaat sekalian. Hanya satu saja pengajaran yang kita boleh ambil, yang kita mampu dalam khutbah kali ini, ialah bagaimana kita nak mempelajari daripada hati-hati orang Gaza. Bagaimana kita nak mempelajari bagaimana orang-orang Gaza dia mendidik anak-anak dia. Bagaimana orang-orang Gaza boleh terbiah anak isteri mereka. Bagaimana orang-orang Gaza boleh mengajar, boleh membuat satu persiapan wa'aidu dengan persiapan-persiapan yang paling cukup, sama ada fizikal, sama ada alat senjata, dan yang paling kuat sekali persiapan ialah persiapan iman dan akidah.
iman yang tidak pernah luntur, akidah yang kejap, kukuh, yang tidak mudah dipatahkan oleh apa-apa saja. Orang panggil suatu apa dia percobaan, sama ada percobaan di peringkat keluarga, negara dan antarabangsa. Bagaimana kita melihat Ghazah, sekecil Ghazah, hanya 2 juta orang yang telah disekat oleh antarabangsa, siapakah dia tak boleh nak nyawa 20 tahun. Tetapi Ghazah mampu bangkit untuk nak menggegarkan dunia sedunia, satu isinya. Untuk nak mengajar kepada umat Islam bahawa bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala tetap menjadi kebenaran. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan adalah suatu kewajipan bagi kami ialah membantu dan menolong orang-orang mukmin. Ghazah telah pun mengajar kepada kita, apabila pemimpin-pemimpin dunia, rakyat-rakyat Islam 2000 juta yang tidak mampu untuk nak menyara hidup orang 2 juta orang. Kita umat Islam ni 2000 juta. Tapi lemah, tak mampu untuk nak pergi payok sara kepada orang yang berada jumlah hanya 2 juta orang. Kita tidak mampu. Dan sebelum pada ini mungkin kita tidak pernah heran berita-berita dia. Kita tidak berasa kata kita bertanggungjawab untuk nak membantu mereka. Sedangkan mereka bukan sahaja tempat tujuh untuk labau ni sahaja. Mereka diperang, mereka dimusuh, mereka dianyai dan dizalimi. Bahkan 75 tahun, tiap-tiap hari dalam masa 75 tahun, mereka diseksa, rumah-rumah mereka diruntuh, kebun-kebun mereka dibakar, dan bumi mereka dijajah dan diperkosa oleh musuh-musuh Islam. Jadi ini bangkit Ghazah mari ini nak mengajar kepada seluruh dunia. Nak jadi guru, penkru, jadi guru kepada manusia tersebut. Walaupun pemimpin-pemimpin dunia Islam sekarang, daripada masa dulu sampai sekarang dan sampai sekarang pun, tak mampu untuk nak mempertahankan Al-Masjidil Aqsa, tidak mampu untuk nak mempertahankan Filistin, bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin-pemimpin dunia Islam sebelum pada ini telah pun mengisytihar perang kepada Yahudi seperti mana yang kita tahu, tetapi kesemuanya itu dikalah oleh Israel, oleh Yahudi. Dalam peperangan Nehari saja yang dikumpulkan oleh tentera-tentera dunia Islam, lebih daripada 700,000 orang. Lebih daripada 5 negeri, orang negeri Arab pakat musuh dengan Israel, tetapi hanya mereka mampu bertahan hanya tak sampai Nehari. Keseluruhan bumi Palestin terpaksa diserah kepada Israel ataupun Yahud, laknatullah alaih. Tetapi Ghazah al-Izzah, Ghazah yang disekat daripada segala setiap penjuru, Ghazah yang diperang bukan sahaja daripada pihak Yahudi, tetapi Eropah satu benua yang disokong oleh gergasi-gergasi besar daripada Amerika Syarikat, dengan secara serentak 24 jam mereka berdoyan-doyan menuju kepada Ghazah, menuju Palestin. Kononnya bahawa mereka mampu membasmi dan menghancurkan pasukan apa dia Ghazah. Mereka mengatakan bahawa mereka mampu menghapuskan pasukan tentera Ghazah dengan menggunakan masa tidak berapa jam saja. Tetapi sampai sekarang 90 hari telah pun berlalu. Dan sebelum daripada ini pemimpin-pemimpin mereka, Rabin, Beres, Peres dan sebagainya, kesemuanya mereka meremeh-temehkan dengan pasukan apa dia yang duduk pegang dengan batu-batu ini. Kanak-kanak umur 8 tahun, 9 tahun, mereka meremeh-temehkan pasukan ini. Tetapi akhirnya mereka sekarang ini
telah pun berada dalam bumi jadi baja bumi habis dah, sedangkan pasukan ini terus membesar. Ini adalah satu pengajaran besar bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala menghantarkan pasukan, membiak, membela dan menjaga pasukan ini untuk semata-mata memelihara dan mempertahankan Al-Masjid Al-Aqsa setelah daripada dunia Arab, setelah daripada pemimpin-pemimpin Arab, setelah daripada umat-umat Islam 2000 juta ini tidak mampu memikul tanggungjawab ini, maka Allah Subhanahu wa taala menghantar satu pasukan yang mempunyai jentera ataupun bilangan lebih kurang 10,000 orang dengan bertangan, oi panggil tangan kosong, pakai seluar wong, mungkin kasut pun pakai kasut selipar Jepung gitu semua, tak ada ketopi, tidak ada baju yang oi panggil boleh tahan daripada besi, tidak ada alat-alat senjata yang canggih, tidak ada peluru berpandu, nah tidak ada kereta gebak, tidak ada oi panggil senjata-senjata yang apa dia yang maju dan canggih. Tetapi setakat ini musuh-musuh Islam mendapat tamparan yang paling hebat, dan mereka ini telah pun membenarkan kata-kata Allah dalam Al-Quran, wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira bi'idznillah, betapa banyak fi'ah, kumpulan yang sedikit bilangannya tetapi mampu memenangi apa dia kumpulan yang sangat besar. Besar di sini gagah perkasa daripada segala alat senjata dan bilangan tentera. Jadi oleh yang demikian, mari sama-sama kita ambil pengajaran ini. Bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala telah pun berjanji kemenangan yang akan berpihak kepada orang-orang mukmin. Walaupun jasad mereka hancur, walaupun badan mereka dibunuh, walaupun rakyat mereka, anak pinak mereka, orang panggil mati, tetapi mereka mendapat kemenangan. Mereka tetap menang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menamakan kepada Ashabul Ukhdud yang dilempar masuk ke dalam telaga, zalikal fawzul kabir. Yang demikian itu adalah satu kemenangan yang besar. Bukankah kita tengok, kita baca suratul Ukhdud yang di mana orang-orang Ashabul Ukhdud dilempar oleh raja yang zalim. Satu kampung dilempar, nah, dan mati mereka itu dalam telaga yang dibakar dengan kayu api dan sebagainya. Semua bakat mati belaka. Tetapi kesudahannya Allah mengatakan bahawa zalikal fawzul kabir. Yang demikian itu adalah suatu kemenangan. Bukan saja kemenangan, tetapi itu adalah kemenangan yang agung, kemenangan yang besar dan kemenangan yang bukan biasa. Inilah apa yang sedang-sedang tercatat di bumi Palestin, di Gaza. Tetapi sebelum daripada mereka mendapat kemenangan di medan perang, sebelum daripada mereka mampu mengganggu gugat kepada tentera-tentera yang paling perkasa dan gagah, sebelum itu mereka berjaya benar dalam medan apa? Medan diri peribadi, medan hati, medan nafsu, medan keluarga, segala medan. Medan iman terutamanya, kena benar medan iman dan akidah dulu daripada kita nak pergi benar kepada medan pertempuran dan sebagainya. Sebelumnya mereka telah pun berjaya, nah, dalam apa dia medan iman dan medan akidah. Bagaimana tidak berjaya? Sebagai bukti, walaupun rumah mereka hancur, anak-anak mereka dibunuh, dan mereka sendiri mendakap anak dan cucu mereka, tetapi sedikit pun tidak boleh melunturkan iman dan akidah mereka. Tidak sedikit pun boleh melemahkan akidah mereka. Dan mereka dengan suara yang sama saja memberi ucapan bahawa kami rela ya Allah, ambillah anak kami sesuka hati kamu sehingga kamu reda. Wahai Yahudi, wahai penceroboh, wahai penjajah, kamu bunuhlah anak-anak kami. Kamu runtuhlah masjid-masjid kami. Hancurkanlah rumah-rumah kami. Tetapi sedikit pun kamu tidak mampu menghancurkan akidah kami dan iman kami. Ini adalah kata-kata daripada puncak kepimpinan,
kepada oleh yang bawah sekali sapa kaum wano, 4 tahun 5 tahun pun cakap dengan bahasa yang sama. Seorang ibu yang kehilangan anak 10 orang. Ada juga siapakah habis? Habis sekeluarganya 40 orang sekaligus. Tetapi setelah daripada dia melihat kaum keluarganya mati, maka dia berdoa semoga itu adalah syuhada yang bakal akan orang panggil syafaat pada saya, pada kita semua. Nah, supaya kami diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang kanak-kanak umur 8 tahun, 10 tahun juga memberi kata-kata yang hangat. Nah, kepada musuh-musuh Islam bahawa sekiranya kamu mampu menghancur dan membasmikan orang panggil rumah-rumah kami, tetapi kami tetap bangkit. Kami tetap orang panggil bangun dan kami tidak pernah kalah dan sekali-kali kami tidak akan tinggal daripada bumi orang panggil tempat apa dia lahir, tempat kelahiran, tumpah darah kami di sini di Al-Masjid Al-Aqsa ataupun di Filastin. Soalannya, kenapakah mereka begitu terikat dan sayang kepada tanah air mereka? Kenapakah mereka begitu ada hubungan rapat dengan Al-Masjid Al-Aqsa? Tidakkah ini dikatakan iman mereka yang kejap yang kukuh? Mereka sanggup mempertahankan Al-Masjid Al-Aqsa. Seorang ibu yang kehilangan anak 4-5 orang, dia terus mengelan bahawa anak-anak kami adalah buah hati kami. Kami sayang, kami rindu. Nah, kami berasa kesian kepada anak-anak kami yang telah mati tanpa berdosa. Tetapi bagi kami, Al-Masjid Al-Aqsa lebih berharga daripada anak-anak kami lagi. Ini adalah ucapan-ucapan biasa. Nah, sore ayah, sore sidi. Tuk. Nah, duduk dekat mayat anak dia umur 8, cucu dia umur 8 tahun. Dia kucuk pipinya. Dia buka matanya dan terus kucuk. Orang panggil cucunya yang terbunuh, yang mati. Dan dia sebut, hadihi ruh. Ini adalah ruh bagi ruh aku. Ruh. Dan gambar ini adalah gambar yang paling viral sekali di atas dunia. Apa dia, online sekarang. Dan cuba kita lihat iman dan akidah apa yang mereka besar, yang mereka membesar. Maka tidak lain dan tidak bukan ialah dengan akidah mereka yang kemah, akidah mereka yang kukuh, iman mereka yang mendalam yang diterbiahkan oleh Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dididik oleh ulama-ulama mereka. Dan memang Al-Masjid Al-Aqsa, memang bumi Palestin, memang bumi Gaza tidak pernah kering dengan ulama-ulama. Walaupun mereka dibunuh, walaupun mereka diburu, tetapi mereka berjaya melahirkan barisan ulama yang banyak sekarang. Tidak ada ulama tafsir, ulama hadis, ulama fiqah, ulama akidah di atas dunia ini kecuali akan adanya ulama daripada Gaza ataupun ulama daripada Palestin. Kalau bila ulama hak paling alim sekali di atas dunia 1 sampai 10, maka akan teluh adanya ulama daripada orang Palestin, pada ulama. Para hufaz Al-Quran beribu-ribu orang. Setiap 2 bulan, setiap 3 bulan mereka boleh mengeluarkan hafaz Al-Quran, hufazul Al-Quran. Bahkan sekarang ini mereka boleh buat satu projek Safwatul Hufaz. Maknanya orang ngapa, budak-budak ngapa yang paling cerdas sekali. Bukan ngapa biasa dah. Bukan hafiz saja dah, tetapi hafiz yang dites dan dicuba. Safwatul Al-Hufaz, pilihan di kalangan orang hufaz. Beribu-ribu orang sekarang ini di Gaza. Maka bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala akan menyia-nyiakan dengan satu ummah, satu hamba Allah Subhanahu wa taala yang sedang-sedang berwirid dengan Al-Quran, yang sedang-sedang panggil jaga Al-Masjid Al-Aqsa, yang sama-sama kita tahu kelebihan Al-Masjid Al-Aqsa, yang sama-sama kita tahu, yang sama-sama kita dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu jihadikum ar-ribat
wa khairul ribat dengan mulai adin, wa khairul ribat asqalan. Sebaik-baik jihad kamu ialah ar-ribat. Apa makna ribat? Makna kita kurung, kita ikat diri kita. Nah, kita jaga diri kita tetap berada dalam satu tempat posisi yang baik untuk nak jaga musuh-musuh mari depan kita. Waktu dia panggil ribat. Kalau jaga biasa, musuh tak mari, tetap panggil ribat. Tetapi kita jaga malam, jaga siang di bumi musuh. Musuh akan lalu pada bila-bila masa saja. Maka dia berani duduk situ, maka itu dikatakan ribat. Ini adalah jihad yang paling mulia sekali. Afdalul jihad, afdalul jihadikum ar-ribat. Wa afdalul ribat, dan sebaik-baik ribat ialah askalan. Di satu tempat yang bernama askalan. Di mana askalan kau kita cari? Iaitu berhampiran dengan Ghazah. Tempat setengah ulama kata, di situlah lahirnya Imam Syafi'i. Ribat dengan Ghazah ni, hak tulah, kawasan tulah. Ribat, askalan. Bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh menyebut kelimah ar-rib apa di askalan? Padahal pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk hidup tu, Palestin tak buka lagi. Sahabat-sahabat boleh jadi tak kenal lagi di mana ar-ribat. Tetapi lebih dahulu dah daripada Rasulullah, Rasulullah. Dia rakyat lebih dahulu dah daripada berlaku. Nah, pembukaan askalan dia kata, wa khairul ribat askalan. Dan sebaik-baik tempat untuk kamu nak jaga musuh kamu dalam dunia ini ialah di askalan. Dan sekarang inilah mereka sedang-sedang menunaikan tanggungjawab yang mulia ini untuk nak jaga musuh-musuh mereka daripada apa dia rusuhan dan saya panggil duduk-duduk menghancurkan bumi Palestin, Gaza dan Al-Masjidil Aqsa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. الحمد لله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, kalaulah di Gaza boleh mencetuskan tufanul aqsa. Apa makna tufan? Ribut kencang dan air banjir yang kuat yang keluar daripada Al-Masjidil Aqsa pada 47 tulah 7 Oktober bang ni. Maka bagaimana kita di petani? Maka bagaimana kita berada di sini? Bagaimana kita tak boleh nak buat tufan? Tufanul aqidah, tufanul iman, tufanul sadaqah, tufanul waqf, tufanul tabarru'at. Kita boleh buat. Kerana mereka telah pun tunai tanggungjawab tufanul aqsa, maka kita insyaAllah akan buat satu tufan baru. Taifun. Taifun hengkan sadaqah, taifun hengkan barisak. Taifun hengkan tumthe liang lu, du, luklan. Kita boleh buat. Tetapi seolah-olahnya kita tak mampu nak buat. Hak kita boleh buat tufan-tufan ke? Lau tamarai sangkom lau tadi. Kita buat ke apa soalan-soalan? Hak ni klik kembali kepada puak-puak kita masing-masing. Masyarakat kita masing-masing. Nah, kalaulah mereka itu. Nah, sekarang ni hari jemaah ni. Mereka sedang-sedang bersolat jemaah di bawah masjid yang runtuh. Tak tahu kata lagu mana dah rumah. Sejik-sejik mereka. Tapi mereka mampu untuk nak bersolat jemaah. Mereka mampu untuk nak mengajar anak-anak mereka. Mendampingi Al-Quran. Hafaz Al-Quran. Membaca Al-Quran. Kerana mereka yakin bahawa dengan Al-Quran saja mampu menjamin anak-anak mereka
apa dia menuju kepada kejayaan dunia dan akhirat. Maka kita bagaimana? Ribu-ribu orang yang telah dikeluarkan oleh Ghazah, Hafa-hafa Kera'i. Maka bagaimana kita? Satu kampung ada ke 100 orang, 10 orang, 5 orang, sore satu kampung. Tak ada. Tak ada berani, tak ada siapa nak berani. Maka bagaimanakah bagi setengah-setengah pihak? Hadahumullah, anak-anak remaja sebahagia-sebahagia. Setengah-setengah dalam Facebook, dalam LINE. Setelah daripada puak-puak Ghazah, ahli Palestin, daripada puncak kepimpinan mereka sampai ke anak bawah yang umur 7-8 tahun, dan sedang-sedang berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan musuh-musuh Islam juga mengebom, menghancurkan bumi Palestin, tetapi ada kelihatan sebahagian daripada anak-anak remaja kita, umur belasan tahun, kadang-kadang baca fatihah, baca ayat kursi, potong deng juga. Telur, tak kena. Tetapi mereka meremeh-temehkan perjuangan orang-orang Palestin dengan kata-kata yang paling sedih sekali. Kononnya Hamas adalah pejuang Khawarij, na'udzubillah min zalik. Hamas adalah mempunyai akidah yang menyelewik. Kata-kata seperti ini wallahi lebih bahaya daripada bom Israel. Di tengah-tengah mereka sedang menghancurkan umat Islam, kita juga sedang-sedang memfitnah, menghancur dengan kata-kata yang tidak bertanggungjawab ini. Na'udzubillah min zalik. Oleh yang demikian, mari sama-sama kita pakat cik anak-anak kita dan anak-anak cucu duduk mengaji. Siapa mengaji agama pun khotiruk. Sebahagian-sebahagian. Mereka sanggup berani memfatwa. Sedangkan ulama-ulama sekarang dan hampir ijmuk seluruh dunia. Ulama-ulama salah di Mesir, di Kuwait, di Qatar, di Arab Saudi sendiri, apa semua pun, kesemuanya melihat bahawa telah pun menjadi suatu kewajipan untuk sama-sama kita bantu umat Islam di Gaza. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan jangan kamu campak diri kamu kepada kehancuran. Ayat ni banyak orang silap faham. Abu Ayyub Al-Ansari sewaktu dia pergi di Konstantinopel di Turki pada masa dulu, ada orang sahabat juga dalam kalangan tentera dia tu, orang bawa seorang tentera suruh pergi serai musuh-musuh Islam. Lalu ada orang mari lari. Kalau lagu tu, kalau kita pergi serai depan musuh ni, kita nanti kita akan kena dengan ayat kata wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan kamu campak diri kamu pada kehancuran. Tengok musuh dah ada dah, kacau lagi, hancur mati kita. Lalu Abu Ayyub Al-Ansari memberi satu pengajaran yang baru. Kata ayat ini sebenarnya turun kepada kami sewaktu kami hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini tidak kena mengena dengan hidup lepas diri kepada kehancuran, tetapi ayat ini hanya beri satu petanda kata, kita kena bersedekah pada jalan Allah. Wa anfiqu fi sabilillah. Ayat ini wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Kamu hendaklah belanja harta-harta kamu pada jalan Allah, dan sekiranya kamu tidak belanja wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu campak diri kamu kepada kehancuran. Berarti ayat ini apa dia sedang-sedang mengajar kepada kita, siapa-siapa yang tak belanja harta dia pada jalan Allah, maka itulah sebenarnya dia sedang-sedang mencampak diri dia ke jurang kehancuran. Tak berani nak longtun. Tak berani nak turun modal kalau bak agama. Ngaji kera'i 100 sebulan berasa mahal selat. Tak berani. Nak buat sejik, nak buat tadika, nak beli barang-barang hak mahal. Untuk agama, berasa mahal, berasa saya. Itulah berarti wala tulku bi'aidikum ila tahlu. Hancur. Kalaulah kita tak berani untuk nak turun modal pada jalan Allah, tak berani nak keluar harta-harta kita pada jalan Allah, maka itulah kehancuran. Kenapa? Kerana musuh-musuh Islam dia turun modal banyak untuk nak menghancurkan kita. Sehari-sehari Israel beratus ribu juta. Roy kualan dolar. Ruah pan kualan dolar. Pan kualan dolar. Ratus ribu juta dolar untuk nak nafkah, nak bunuh rakyat-rakyat Islam di Gaza. Lepas tu kita
Nak waktu 1 juta, 100 ribu, 100 ribu, 10 kok, 20 kok, berasa saya, maka sekiranya kita berperasaan seperti ini, maka tunggulah saat-saat kehancuran. Oleh demikian, marilah sama-sama kita bertakwa sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkanlah selawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم عليك باليهود ومن عاونهم اللهم أهلكهم اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم شتت شملهم اللهم شتت شملهم اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود والذين أشركوا يا عزيز يا جبار يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي كل مكان الذين يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم اشف مرضاهم اللهم ارحم موتاهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم حرر المسجد الأقصى من أياد الظلمة القتلة اليهود ومن عاونهم اللهم ارزقنا صلاة فيه اللهم ارزقنا صلاة فيه ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أكبر الصلاة